Kan lu jual bubur kena hama. Bubur. Bubur apa ya? Dia beli bubur ke bubur aku. Dia kabur bubur ke seru gua. Saya bawa ya. Kita tidak sah jual bubur. Namun memakai hijab. Kumpul sok barang sok gue. Dengan syarat lamun yang cek ada barang lalu contoh roti 2000 mangjaya bisa kan mangkok dari buku sama buku 5000 mang mana ibu pernah 2000 berarti kan 5000 bikin buku kan dibikin buku kau hijab kau ngan cek ada kan ada lebih kayak sama saat sekarang saat sama mati aman macam kamu lo aman bukan apa kok tuh pakai hijab kobul sok barang sok duit atau pakai hijab kobul
rek kumaha. Tobah dia kan ke pengaji. Paling nuhun dengan harga 50 ribu. Ada cep meuli kuring meuli kana ieu mangga dengan harga sekian. Tah eta ngaranana cep kok. Lamun mangga teh kitu teh bisa. Barung kana ye. Panek kana meuli mane cep kana cep kuy. Teu kasih pian angge teh nuhun. Itu 200 ribu entah kuring ngajual iya barang-barang 200 ribu cukup merik kuring merik karena iya barang 200 ribu sangat penting. Oh, tukur saya selamat tukur merik itu tukur saya selamat priwo kesalaman aku gue rame kamu nih kamu masih lagi kita akan aku rame dikada kuring ngajual baju dengan harga 100 ribu amane nah cek meuli kuring meuli ieu baju dengan harga 100 ribu cokot pikeun duitna cokot parang eta hijau lamun teu kitu teh sah terus mun ngawar maca hayang ngawar mun teu nambah sareng kuring bae jadi mun make hijau ngawar eta mi mobil kumaha. Iya. Thank you. Nuhun, nuhun, mau jauh nuhun tak? Masih nuhun. Terima kasih banyak tuh. Salam pelinggi gitu. Lu jeroy ya tak? Jeroy peri. Aku bagus tuh saya salaman. Coba pun ayat tuh boleh nurah dan ini. Ibu hari kali ini. Satu lima dua tiga barang anjen dengan harga sekian. jual beli teh kudu silih milarido artinya nu ngajual barang harga
rido kan jual barang sakit bu. Nu meuli rido meuli barang sakit. Iya. Anda setia. Lamun misalkan teu hijab kabulkeun rido teh moal aya. Sebab aya di mah pan pegawean hate. Iya. Lamun kieu kuring ngajual ieu barang 100.000 ka mane? Tah barangna. Teu kumeuli kuring meuli ieu barang dengan harga 100.000. Dibikeun duit teh cepet barang. Lamun aya hijab sorbu pas kitu rido teh ka tepo, paham? Sebab aya jual beuri targetna silih pindah. Gitu tak? Jadi ini ada lumayannya, apa ya? Penjual kayu ini, umurnya 100.000, itu pakai jam kabur. Ngelit itu saya mau ditangkap, Pak. Ditangkap. Ini harga sebuah kasta. Men, ini kata, men. Gitu tak? Ya, lu kasih. Ini harga sebuah kasta. Gitu. Nah, ya kok. Nah, itu suren. Sah jual beli tembak hijab kabul oke. Dengan syarat lamun yen cek ada barang leutik. Contoh roti 2.000, Mang Jaya bisa kan mangkok kayak bubur sama kuku 5.000, Mang beli bubur nggak? 7.000, berarti kan 5.000, bikin bubur kan? Dibikin bubur, oh iya kok pun ngancet ada harga dalam lebih kayak sama saat sekarang. Saat sama mati. Aman, bubur cowok kamu lo, aman pak, aman gitu, itu kayak hidup bubur. Gua jadi aman sama Mas Dada. Aman. Kalau misalnya lancar adat kebiasaan, ukuran 20.000 mah mati. Iya. Ukuran 5.000 mah mati. Eh aman pun makanya jam kubur. Biasa, sok barang sok. Duit, barang ini dia roti 2.000. Kan bikin-bikin cepat roti sah. Sebab cek adat itu sore kita ukurannya lep. Tapi kalau cek adat ukuran gede, sah kamu kemakin hijab. Pepe, katakan berarti aku tete. Katakan berarti aku gede lho. Beda-beda aku. Aku ucap ada 100 gede lho tim. Betul ya. Yaudah ini kayak nama. Aku bisa cek ada ketik sama hijab kubur tuh. Tapi kalau cek ada gede ukuran 100 gede lho. Baik, itu pake hijab. Aku merapa dua soal gede lho. Mengenai itu, mengikung Rido kan dua sakit dulu mulai deh.
rumah itu nggak utang kan? Nggak utang kan? Seruah. Cek mudi luhur, cek Imam Nawawi, ikut. Satu-satu cek ada kaitan di situ jual pas sok barang sok duit, pada itu jual balik cek ada tunggal. Selesai masalah yang itu. Ini mau masalah tiga. Jeroh ini. Jeroh kan? Oh tidak. Bukan parawan. Bukan. Jelas bukan. Ayah jodohnya. Ayah. Jodoh. Kencang kamu jodohnya. Neng anak saha, anak perempuan soleh. Soleh mana? Soleh ini. Ayah nenek. Ayah. Kenal. Ayah naik sahabat. Begitu mulai akan nikah, biing kelo. Bukan mana? Begitu hari nikah ke RT anak naya di luar dari tiang RT stres itu ngomong sorangan seri sorangan umpamanya teil umpama. Nah, apakah bapak atau wali yang gila itu bisa menikahkan atau tidak, kan itu pertanyaan. Nah, Bapak nanti, artinya, Bapak nanti, akhirnya berarti apa ada?
ini rambut kau bahasa apa saya itu kan saya apa? Jadi langsung kau lihat sudah. Rambut yang kau pakai jalur saya itu nggak bisa. Oke, awalnya dulu anu sabab bahasa itu dicopot, oke, dulu malam ini anu sabab. Seperti si anak ini. Ini sabab apa? Kejaman pagi tadi malah. Anu nikah pas si si Nite berenang boga boga saudara laki-laki si Eri Eri Ren. Kita saya itu sama Pak Mami Om Bibi Neni. Ayah beda 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 hidup ya berarti ya. Kurang senang deh. Lu hari kita kan itu kurang senang itu beda sama beda. Nggak beda itu. Aku cek kulit gak bisa. Aku sama Bapak saya itu. Ayah si Eri kan. Ayah si Eri kan. Iya. Kamu si Eri kata berat mobil baik. Karena sama tanya tuh. Bisa kan? Kamu si Iis sering nikah kan? Yang kan bahari gawe. Akhirnya si Iis gawe. Percayaan kan? Saya bisa bapak di sini. Anu dia naik ke dalam dunia amat. Nah, terkecuali mana gawe, kan? Kalau lagi kan? Kalau bukan di ruka. Lupa mana? Lupa mana? Gini, jual beli sebab
balik pengantin laki awewe. Iya. Dua saksi. Sarajan awewe dan tidak hadir. Jangan jelas aja. Sah. Sebab itu kami tindakan bapak. Iya. Enak ya. Enak ya. Mang dia. Umpamanya ya, Mak tadi Mak, buku itu paling anak kain. Si Zepi, kain itu si Arma tuh beli buku-buku dia ya. Umpamanya ya, di kami kan ada ya. Sana aja si Zepi yang waktu dia sah. Paham tak, Pak? Sebab kenal laki aja, Pak Rante. Seperangkat alat sholat, membayar tunai. Jawab pula lagi nak.
saya terima nikah dari kawinnya Hedon dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Syarat kan tadi tegas sebentar apa? Tapi tamas ada siapa yang mau kita ini? Sah. Asal syarat kalau lagi asal sebentar aja dong. Kamu nikah lalu kita mau jadi sampai lama setahun tak? Sudah bisa. Asal itu kan kamu tadi asal kita makan dari tak pakai. Okay.
istirahat kayak nunggu itu dulu. Aduh, akhirnya tuh. Iya. Bingung tuh kayak ada tan. Tuh kayak lebih ngaya. Penulis kan. Penulis. Nah, saya perlu orang. Jadi, gue malah ngeluh karena diri seorang. Aduh, aing sapi lainnya ngeluh apa nama? Ramai buram, buram tuh buram. Agak naik, kacau. Iya, mesti. Apa nama ngeluh? Buram apa? Tidak, tidak. Tenang ya, tuh. Tenang. Dadah. Sakit itu disimpulin, hati-hati, 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 hati-hati